Andika Mahesa dikabarkan terpapar virus corona atau sudah dinyatakan positif COVID-19. Ia mengetahui kondisinya tersebut setelah menjalani rapid test antigen di sebuah rumah sakit di daerah Lampung. Andika Mahesa saat dihubungi belum mau membicarakan soal kronologi bagaimana dirinya bisa terpapar virus corona. Hanya saja saat ini pria yang berjulukan Babang Tamfan ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Advent Lampung. Lebih lanjut, Andika Mahesa berharap seluruh masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19 seperti dirinya. Seperti diketahui, Andika Mahesa menjadi publik figur tanah air untuk kesekian kalinya yang juga terpapar COVID-19. Sebelumnya ada Melanie Ricardo, Dewi Persik, Giring Ganesa, Maya Estianti hingga Pevita Pierce. Jangan lupa subscribe ya.